Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau review teman-teman ya. Aku mau review dua kostum monster ini sama ini teman-teman ya. Wow, armor kelinci teman-teman, 350 games. Oke, kita langsung beli aja dulu yang ini ya. Kita beli yang biru dulu ya. Kita beli yang biru, dapat celana ya. Terus dapat baju, terus dapat sepatu, sarung tangan dan kepala. Dan gaya ya, gaya. Nah, oke. Coba kita pakai dulu teman-teman ya. Kita pakai dulu yang warna biru biar kita simpen ya. Jadi kita dapat ini tadi ya, dapat baju ya. Dapat baju. Ini juga ada mukanya ya. Kalian bisa beli mukanya teman-teman ya. Kalian bisa beli mukanya. Nah, ini tuh di sini tadi bajunya mana ya? Bajunya kostum Rainbow Friends. Ini ya, kata kalian Rainbow Friends kan ini. Nah, ini yang bajunya ya. Waduh, bajunya nggak ada itunya dong, nggak ada tulisannya ya. Terus celananya tadi warna biru ya, biru kental gitu atau biru tua lah ya. Mana biru tua? Nah, ini ya. Terus tadi sarung tangan kan, sarung tangannya tadi yang warna biru. Eh, sarung tangannya kuning ya. Ini ya, sarung tangannya ini ya, kuning ya. Terus tadi sepatu, ada sepatu nggak teman-teman? Tadi ada sepatu nggak? Aku nggak ingat ya, ada sepatu atau enggaknya. Tapi nggak mungkin sih nggak ada, kayaknya ada ya. Sepatu, sepatu. Mana sepatu? Ya kita cek. Wah, ini ya sepatunya. Terus tadi helm, berarti helm ya. Topi berarti ya. Topinya kita klaim. Mana ini? Oh ini. Nah ini ya. Kita sih. Wih, kenapa ini ada ini? Oh, kita lepas dulu ini armornya. Ini apa di belakangnya nih? Memang di belakangnya ada itu ya teman-teman ya. Bentar. Kan sudah ganti copot ya kepalanya kok. Ada memang ada ininya ya. Ya udahlah, biarlah ya. Oke, kita simpen teman-teman ya. Kita simpen, kita ganti dulu yang ini ya. Ini kita ganti ya kan. Oke, terus kita beli. Nah, ini ya. Sama ini gayanya. Gayanya yang tadi ya, mana nih gayanya? Gayanya itu yang bagian ini ya. Nah, ini ya. Jadi gede ya. Oke, kita simpen ya. Kita simpen yang model kayak gini aja. Dan ini jadi gede ya. Kayak gepeng gitu. Jadi kayak monster besar gitu ya, teman-teman ya. Wow. Ini di belakangnya apa sih? Ya udah deh, kita beli satu lagi ya. Kita beli satu lagi yang warna hijau teman-teman ya. Kita beli yang warna hijau, 120 games. Let's go. Dapat celana, dapat baju, sepatu, sarung tangan, topi, dan juga gaya. Oke, tidak ada ya. Habis, dan kita ganti juga ini teman-teman ya. Kita coba ganti dulu ya. Kita ganti. Oh, ini sama. Terus bajunya. Baju mana baju? Baju kita cari dulu yang hijau ya. Kita cari yang hijau. Nah, yang ini. Terus celananya ya. Celananya yang hijau juga. Oh, bukan. Celananya kayaknya berdampingan mereka nih. Nah, di sini ya. Terus tadi ada sarung tangannya. Sarung tangannya hijau gitu, kayak panjang ya. Nah, ini. Sepatu ya, sepatunya. Ini kayaknya mereka bersebelahan juga sepatunya ya. Ini sama kepalanya ya. Topi, topi. Nah, ini topinya. Mana topinya? Kita masukkan. Nah, ini ya. Dia lebih serem ya. Lebih serem, lebih serem. Wih, ngeri, ngeri, ngeri. Ini kita hapus aja ya. Baju baknya. Wih. Terus yang emotnya sama ya, yang ini ya. Enggak ada yang berbeda kan? Sama kan? Nah, ini aku bikin yang kayak gini aja deh. Nah, ini aku bikin yang kayak gini ya. Coba kita lihat kayak gini, kayak apa bentukannya. Oke, kecil kayak gini ya. Matanya kayak goyang-goyang gitu. Oke, terus kalau kita bikin gede tadi yang kayak gini. Oke. Dan kita beli ini ya. Kita beli ini armornya. Yes, akhirnya bisa beli armor Paskah teman-teman. Oke, selesai.
Dan untuk armornya itu langsung kalian klik di sini aja ya. Nah, di sini udah tersedia, langsung kita doom. Wah, apa-apaan nih? Coba kita lihat gini. Yo. Jadinya gede gini. Coba kita badan normal ya, badan normal. Jangan yang kayak gini ya. Kita badan normal aja. Oh, ada ini, ada kostum ini. Oh, di sini daripada kita capek-capek tadi ya. Di sini bisa. Waduh. Ada-ada aja. Nah, kita pakai yang ini aja. Yang standar ya. Wih, nah kita untuk reviewnya, kita coba pakai armor yang kelinci dulu ya. Kita langsung main di mini game-nya, kita coba ya. Waduh, ini udah gelap. Udah gelap, keluar dong. Keluar. Aduh, nggak bisa keluar ya. Ya udah, coba kita main gamenya ya teman ya. Coba kita main mini gamenya. Oke, let's go. Enak nggak ya pakai ini? Ini musiknya copyright nggak ya? Kayaknya nggak copyright ya. Kita pakai review yang armor ini dulu ya teman-teman ya. Kita review armor ini dulu ya. Pakai badan normal seperti ini. Let's go. 4, 3, 2, 1. Ayo, jangan lambat. Oke. Oke. Seperti ini mainnya. Nah, ini kita terbang ya. Oke. Ini sih nggak, ini ya, larinya nggak cepet teman-teman ya. Cuman lompatannya tinggi gitu aja ya. Ya, ampun. Ya. Pokoknya seperti ini ya, teman-teman ya. Woi, mantep nih armornya nih. Gak apa-apa lah ya, koleksi. Aku seneng sih armornya nih ya, karena armor kelinci gini aku seneng melihatnya. Aku suka sekali ya. Oke, kita quit aja ya teman-teman ya. Kita coba ganti yang monster ya. Kita coba ganti monster. Loh, mana ini? Kok nggak bisa? Ya, nggak bisa dipencet. Jadi kita lewat dari sini aja ya. Nah, kita cari yang ini. Gantungan pakaian yang kita simpen ya. Nah, ini. Oke. Ini mode standar normal ya. Kita coba pakai tadi ini, ini yang kayak gini aja, yang ini kok aneh ya, nggak bisa dipencet ininya. Wah, ini udah baru bisa. Nah, ini kita gini. Wah, jadi gede. Coba kita masuk lagi. Coba kita masuk lagi ya. Let's go. Oh, jalannya kayak gini ya. Dia besar gitu teman-teman ya. Wow, besar banget jalannya. Dan dia mengerikan ya. Ini monsternya jahat atau baik sih teman-teman? Kalau ada yang tahu coba komentar ya di bawah ya. Ini monster jahat atau monster baik? Aku nggak tahu ya, Rainbow Friends, kata kalian dari Roblox ya. Oke, nah ini seperti ini. Wih, dia lompatnya lucu ya. Lompatannya lucu. Oke. Ya, jatuh. Sengaja sih. Oke, kita coba lagi yang hijau ya. Kita coba yang hijau. Kita coba yang hijau ya. Oh, ini memang ngebug ya di sini, kalau kita keluar kayak gitu memang ngebug. Jadi kita coba pakai yang hijau ya. Kita pakai yang hijau di sini. Yang hijau juga gede ya. Tapi kita nggak usah tes yang mini game ya, sama aja ternyata. Oke, masih pertandingan berlangsung. Terus kalau ini badan gede seperti ini ya, lompatannya kayak gini. Terus kalau normal yang aku bikin tadi kayak gini tuh, kayak gini juga. Oh, bentukan gini aja ya. Kita coba. Sebentar. Kita ganti yang ini. Nah, kalau yang hijau ini lebih cocok gini ya. Apakah mereka berdua sama-sama gede badannya teman-teman ya? Coba komen aja. Yaudahlah, aku bikin gede aja ya. Kita bikin gede aja badannya. Mungkin di sononya atau di tempat mereka berasal dia sudah gede ya badannya. Jadi kita pakai badan ini aja ya. Jadi sama-sama besar mereka. Oke, sebentar aku simpan dulu. Lupa. Oh, nggak bisa disimpan. Ya. Nah, kayak gini ya. Wow. Coba kita keluar. Nggak bisa keluar loh, aneh, ngebug. Hehe. Yaudah, kita kayak gini aja deh. Dah. Oke, ini sebentar aku terangin dulu ya. Aku terangin. Oke, wih, yang penting aku senang teman-teman ya. Sudah dapat ini ya, kostum ini. Rainbow Friends ya. Sama yang warna biru juga kayak gini. Tapi aku lebih suka yang warna biru ya. Aku lebih suka warna biru, tapi di belakangnya itu apa sih? Ya, aku nggak tahu belakangnya itu apa. Aku lebih suka yang warna biru ya teman-teman ya. Terus juga aku dapat armornya ya teman-teman ya. Armor di sini mantep nggak tuh? Akhirnya bisa kebeli ya. Armor kelinci. Waduh, dia jadi kayak gini badannya. Udahlah, kayak gini aja badannya. Cuman di sini aku melihatnya dia anu ya.
nggak lari cepet ya, dia cuman lompatannya aja. Sedangkan kita tahu kelinci itu kan selain dia lompatannya tinggi, dia kan itu larinya cepet ya. Tapi ini kok nggak ya? Apakah ada tambahan? Coba kita cek lagi. Nggak ada ya, cuman gini aja ya. Coba kayak gini, mantul-mantul nggak? Oh nggak mantul-mantul ya. Terus kemampuannya gini ya. Oke. Ini untuk mengambil sesuatu yang tinggi mungkin pakai ini enak ya. Jadi nggak perlu terbang, kita lompat aja kayak gini. Mantep. Oke deh teman ya, mungkin segini aja review dari aku ya tentang kostum monster Rainbow Friends ya, dan juga aku beli yang ini apa namanya armor kelinci, dan aku seneng banget bisa beli armornya ya. Oke deh teman ya, mungkin sampai di sini aja dulu videonya ya. Jadi kalau misalnya dipakai di mini game panjat tangga itu sih armor ini kurang enak ya, kurang enak kalau aku sih. Kalau panjat tangga tuh lebih enak armor kecepatan. Cuman kalau dipakai Crazy Run juga ini kayaknya kurang ya. Jadi teman-teman coba komen aja yang sudah punya armor ini terlebih dahulu ya. Ini kan armor lama ya, dimunculin lagi dan aku beli 350 games, lumayan lah ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.